Lagi di Pak di channel. Saat ini saya ada di Kecamatan Lulu sedang mengadakan liputan puasa untuk melihat bagaimana di kecamatan, di setiap desa atau di kecamatan ada masjid kecil menjelang buka puasa. Nah, ini Kecamatan Lulu. Pas di tengah kotanya. Kita akan melihat, yaitu pas kebetulan ada bagi takjil yang diadakan oleh Bang Gerd ini. Nah, kita lihat ada makanan. Ada jenis makanan banyak di depan SDN dulu. Ya, kita cek lagi. Sate apa mbak? Sosis. Kalau ada liputan asal gitu. Ada liputan puasa asal badan. Liputan gitu. Ada konten YouTube mbak. Oh, ini ada jual sosis ini. Ada di pas ada dulu. Nah, ini langsung asal ada. Ini mbaknya langsung pemutus ke asal-asal. Di sini juga ada jual undi-undi. Sate apa bu nih? Gimbal nih. Gimbal tahu isi. Kacang goreng, tahu golek, tahu oncom. Lagi masak punya. Iya nggih. Ini kini apa setiap bulan poso? Setiap hari pak. Oh nih bu. Ibunya sudah langsung tetap satu ya. Masih banyak macam-macam menjual, apalagi di bulan puasa ini. Oke. Sampai jam pinten bunga ini? Sampai jam pinten? Sampai habis. Terawih. Oh, terawih. Okay. Masih telasnya nggih? Okay? Alhamdulillah. Nah, bulan puasa jualan habis sampai lapisan sampai. Oke, oke. Itu banyak penjual lagi sempol. Oke. Budi asli dengan. Jadi asli ini Budi. Masih dulu, oke. Oke. Punya asli dulu nih. Pas di pojokan lapangan dulu. Banyak yang jual. Bagi takjil di bulan puasa banyak hikmahnya, banyak pahalanya. Alhamdulillah semua dikasih, kalau nggak ada yang kelewatan ini dikasih semua. Ini anak-anak
yang diadakan. Sudah habis kelihatannya tepinya. Baru sudah habis, sudah jam 5. Nah, sudah cukup. Dulu atau kecamatan dulu. Nah, ini ada yang jual macam-macam. Jual Kentucky. Jual Kentucky dua bukan, banyak macamnya. Bagi mas-mas, mbak-mbak yang mau membutuhkan makanan atau minuman, datang saja di Kecamatan Blulu. Nah, ini. Nah, ini gimbal, makanan khas Lamongan Selatan. Sedang bukan puasa, siap-siap untuk menyiapkan takjil atau makan makanan minuman. Di sini juga ada penjual es pun juga pentol. Hah? Ini agak sepi tadi, soalnya ada pembagian takjil, jadi mungkin pembelinya sudah agak ada, sudah punya. Ini bapaknya Limodo, ini jauh-jauh datang ke Blulu untuk istilahnya ya nafkah di Blulu ada. Di depan kecamatan. Kita jalan dulu melihat pondasi. Thank you.
Nah ini polsek-nya. Polsek dulu. Tugas Mas. Rame banget. Rame banget. Kita menuju ke kolaman yang ada sendangnya. Ini tadi sudah kita meliput takjil atau pembagian takjil di Bulu tadi sudah. Nah, kita akan pulang. Nah, kapan-kapan kita akan jumpa lagi di Ketemu Bulu bila ada waktu. Oke, kita sampai di jembatan Bulu. Mohon maaf apabila dalam peliputan kami ada yang tidak menyenangkan atau tidak cocok, tidak pas, kami minta maaf. Oke, sekian dulu kami di Pak Ji Channel. Nah, itu sedikit lagi ada di tempat kediamannya Mas Andika. Mas Andika TV sebelahnya itu. Nah itu depan itu yang ada bakan itu, rumah Mas Andika. Kita akan meliput sedikit, kita akan lewat untuk meliput bagaimana kediamannya Mas Andika TV. Nah, yang nah ini Mas Andika TV. Nah, oke. Dan itu tawan kecamatan dulu. Sambil menunggu buka puasa kita jalan sambil meliput. Liputan puasa dengan Pak Ji Channel. Oke, kita cukupi di sini dulu. Nah, ini SDN dulu. Ya, berhenti sekejap. Nah, ini waktunya sudah agak menjelang buka puasa ini. Oke, kita meliput. Liputan Pak Ji Channel. Masih banyak waktu lagi kan jalanan kita sambil menunggu buka puasa jalan-jalan di Kecamatan Lulu. Mas.